Masuk TV. Sakit. Iman, kenapa ngomongnya pelan-pelan? Kamu lihat mata. Sudah berapa kali melakukan kejahatan? Masih bohong-bohong lagi. Enggak mungkin dari sebenarnya. Minggu-minggu. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kami melakukan press release atas pengungkapan kasus pencurian dan pemberatan pasal 363 KUHP. Kami mengamankan total 4 pelaku, yang 2 pelaku sudah diproses di Lampung Utara, yang 2 kami proses di sini. Keempatnya melakukan pencurian dan pemberatan dengan target merchant-merchant bisnis, baik itu minimarket, kemudian counter ponsel. Yang kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan satu TKP ada yang kerugian materialnya sebesar 250 juta rupiah. Atas pengungkapan kasus ini, kita bekerja sama dengan 3 satker, Polres Pringsewu, Polres Lampung Utara, dan Polsek Kota Pringsewu. Ya, salah satu pelaku, Mas Taman Suratman, adalah residivis yang memang bekerja melakukan tindak kejahatan di beberapa lokasi antar kota dan juga melibatkan provinsi lain. Modus para pelaku, dia menggunakan linggis seperti ini yang dimodifikasi kemudian dipakai untuk mencongkel baik itu gembok maupun pintu. Kemudian dengan waktu yang relatif cepat, mereka mengangkut semua barang-barang yang dicuri dan segera meninggalkan pelaku, meninggalkan lokasi. Sudah ada 5 TKP yang sudah terungkap, namun kita akan kembangkan lebih lanjut. Jadi kenapa kami memberikan tindakan tegas? Karena memang para pelaku ini melawan petugas ketika dilakukan penangkapan, sehingga kami memang tidak mau membahayakan petugas, jadi kami lakukan tindakan tegas. Atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, penyidik menerapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bukan. Dia pakai. Apa? Wi. Mikanya itu mika untuk kapolres itu. Ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.